back to The Comic. Bersama Dewi. Tapi Dewi faktanya udah punya pacar, tapi so what gitu loh. Wee. LWC. Apa tuh? Like we care. TL. Apa tuh? Lu tau kan TL? Torang loser. Padahal bukan itu, maksud gue timeline, Pak. Kita mau ngomongin so what gitu loh. Ini gak penting ini ya, kita sebenarnya mau melihat kelakuan-kelakuan manusia-manusia di sana. Coba kita lihat yang pertama, ini berhubungan dengan pensil. Pernah lihat pensil? Ya pernah lah. Hebat. Ini udah turutin yang tadi? Enggak. Kita lihat beritanya. Astaga. Buset. Remaja ini sanggup masukkan 138 pensil ke dalam mulut. Supaya masuk TV kayak gini, Pak. Oke, benar. Kita lihat. Nah, ini ya. Remaja asal Nepal bernama Raja Tapa. Wah, hobinya mah semedi nih. Mengaku punya mulut yang paling lebar di dunia. Ah. Umurnya baru 19 tahun. Bisa masukin 138 pensil sekaligus ke dalam mulutnya. Aduh. Dan dia berhasil mencain rekor sebelumnya, yaitu 137,5. Aduh. So what gitu loh, dia bisa masukin pensil. So what gitu loh, jumlahnya 138. So what gitu loh, like we care, like we care. So what gitu loh, like we care, like we care. So what gitu loh. Lanjut, Nah. Selanjutnya, Nona. Ya? Rambut kamu boleh panjang. Mas Darto juga punya yang panjang. Apa tuh? Janggut. Itu. Tapi kamu tahu nggak, bulu janggut ini lebih panjang dari bulu? Jambang. Memang. Bulu janggut lebih panjang dari bulu jambang. Tapi bulu jambang lebih panjang dari bulu kudu. Memang bulu kudu lebih pendek dari bulu ketek. Tapi yang paling seksi adalah bulu memang. Keren gak? Ah, kamu cantik-cantik tukang bohong. Coba kita lihat dia. Nah, ini dia janggut. Aduh. Yang kuat sekali bisa narik mobil. Satu showroom. Iya. Ya, ini dia. Naik mobil, mainan. Enteng dong, Pak. Ya, ini dia. Itu ya, itu teman-temannya doang, karib-karibnya doang itu. Yang nonton tuh. Waduh. Kau mau narik mobil pakai janggut? Dari sini aja kelihatan, Pak. Narik mobil pakai janggut. So what gitu loh. Dia bisa narik mobil pakai. So what gitu loh. Janggutnya yang panjang yang gak seberapa. So what gitu loh. Like we care, like we care. So what gitu loh. Like we care, like we care. So what gitu loh. Lanjut. Selanjutnya ada juga ini ya. Berbagai hal unik terjadi di dunia. Contohnya adalah seseorang pria asal Florida bernama Jamie Keaton. Coba kita lihat nih. Punya kondisi unik, kulit pria ini bisa menyedot kaleng minuman. Nah, pori-pori kulitnya berfungsi seperti tentakel di gurita. Membuat kaleng-kaleng tersebut menempel dan susah dilepaskan. Kemampuan tersebut disadarinya 20 tahun lalu ketika ia mencukur rambut. Wow. Kamu tahu mutant gak? Mutant itu bukannya... Ah, tapi enggak, no. Belum sih, belum ngomong. Kamu tahu jadi, enggak kamu jadi. Kamu tahu mutant kan? Tiba-tiba, tangan gue, mutant. Kesemutan. Iya, itu dia. Ya. Selanjutnya, iya. Kehadiran sang buah hati bagi pasangan suami istri itu adalah kebahagiaan tersendiri. Oh. Pasangan kan biasanya foto-foto kan, sesi foto bersama si bayi untuk mengabadikan dengan belakang kebo. Mengabadikan pertumbuhannya. Untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka. Iya. Nah, sepasang suami istri dari Austin, Texas, Ella Gale, justru pilih foto bersama makan. Man. Yang gak bayi, pasangan ini lakukan foto session gendong dan cium burrito. Ilah. Burrito itu kan makanan khas Meksiko. Hmm. Nah, ini juga dibuatnya di Meksiko. Masa sih? Terdiri dari tortilla gandum,
yang diisi dengan berbagai macam daging. Daging sapi, daging ayam, daging giling, dan daging yang lain-lainnya. Ini ya. Mereka begitu cintanya sama burrito ya? So what gitu loh, dia foto-foto sama burrito. So what gitu loh, terus kita harus peduli. So what gitu loh, like we care, like we care. So what gitu loh, like we care, like we care. So what gitu loh. Pernah naik bajaj? Pernah. Coba ilustrasi naik bajaj gimana? Gimana coba? Geter-geter gitu. Ah, kamu berarti bukan yang BBG. Dan halus. Nanti kita naik bajaj ya. Oke. Okay. Wow. Kita lihat yang satu ini. Kira-kira itu obrolan yang paling tidak ada makna seumur hidup saya. Kamu ini Pak nih. Oke. Okay. Nah, ini apa main nih? Bajaj Polo, yoin. Atau kalau disingkat Pojay, Polo Bajaj. Oke. Okay. Nah, ini dia ya. Oh. Kalau di Jakarta Utara kan ada balap-balapan bajaj itu, trek-trekannya. Nah ini ada polo bajaj. Ini yang menang akan mendapatkan bajaj lawannya. Main polo pakai bajaj, so what gitu loh. Taruhannya bilangan bajaj, so what gitu loh. Like I can, like I can, so what gitu loh. Like I can, like I can, so what gitu loh. Kamu pernah push up? Pernah lah. Tapi belum pernah push up di bawah kaki kuda kan? Kita lihat ini. Ada skill bisa push up di bawah kaki kuda. Kuda laut. Dua keren. Oh, ini di alternate world di mana kuda itu berkuasa ya. Iya, iya. Ini iya, adalah iya. Peliharaan si kuda. Dan anjing itu adalah pelayannya kuda. Ayo manusia. Ayo. Sujud pada saya. Dia bisa push up di bawah kuda. Cowok gitu loh. Terus emang kita harus peduli. Cowok gitu loh. Like we care, like we care. Cowok gitu loh. Like we care, like we care. Cowok gitu loh. Untuk perawatan rambut, seorang Dewi Oktaviani biasanya ngapain? Yang normal-normal aja kayak perempuan yang lain. Krim bat, hair spa. Hair spa? Di ujungnya dirapi-rapiin gitu. Di apa itu namanya? Di, gak tahu. Trim. Di trim. Di apa ya? Oh, di layer. Oke. Okay. Tapi cewek-cewek suka ribet ngurusin rambut ya. Padahal ya sawat gitu loh. Itu hanya bagian kecil dari anggota tubuh kamu yang butuh perhatian. Kita lebih fokus ke yang lain. Apa itu? Mukanya. Iya. Dan juga di bawahnya sedikit. Ya itu? Lehernya. Itu kita lihat. Kita mau makan di mana? Gimana kalau habis makan kita nonton lagi? Aduh, kena mataku saya rambutnya. Kamu tuh nyadar gak sih? Aku tuh rambut baru. Kamu malah banyak protes. Tapi kan aku nih. Antarin aku. Wah, kamu pernah gitu gak? Gak di notice sama pacar kamu? Enggak. Gak pernah? Gak pernah. Pacaran udah berapa lama sih? Wah, kesel lagi. Masalah ada problem nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita di sini cuma gimmick doang ini. Sebenarnya kita mendukung kamu dengan pacar kamu supaya nanti langgeng terus ya kita ya. Itu dia kita semua kamu. Liar. Tapi kita lihat yang ini sholat gitu loh nggak nih ya? Coba kita lihat ini. Terus meneruskan pipi. Ya ampun. Kok ada video itu? Coba rekam ulang dong. Jurus. Enggak bisa. Kalau enggak habis nih segmennya. Iya nih. Ayo dong. Ayo dong. Jurus menguruskan pipi. Menguruskan pipi. Ayo. Malu. Ayo dong. Gimana? Weh. Gila. Gak bisa. Gila. Gimana? Bapak Musang. Hah? Saya pipinya sudah tergerus oleh luka-luka ini. Saya sudah tanda, kata orang. Seneng banget lo. Ayo nyanyi lah. Luskarin. Ayo pipi. Loser. Ayo dong, cepetan. Kita gak mau habis kalau gak mau jurus menguruskan pipi dulu. Tapi ikutin ya, bertiga. Iya. Ayo semuanya ikutin dulu. Ikutin, Tanu juga. Ayo sini, semua sini. Iya. Ayo sini. Jurus meniruskan pipi. Ya ampun, lucu banget. Parah. Lucu banget ya. Itu lihat, itu Dedudi lagi main. Wow, keren. Terima kasih Dewi Oktaviani.
Non Dewi, Non Dewi selain kuliah, lagi sibuk apa lagi, Non? Sekarang kebetulan udah mau akhir ya, jadi lagi fokus kuliah. Kemarin baru selesai film. Terus film apa? Ada film horor. Judulnya? Masih dirahasiakan. Oh, masih judulnya dirahasiakan. Itu masih dirahasiakan. Kamu lagi, jadi masih fokus kuliah ya? Iya, soalnya udah mau skripsi. Kalau kita fokus sayang sama kamu. Yo, skripsi itu penting loh ya. Iyalah. Diam aja lu. Pes. Emang lulus kuliahnya? Lulus kuliah. Saya bebasin diri saya. Freedom. Ya, jasa SMA loser. Lulusan SMA ya, loser banget. Ya nggak wisuda. Iya sih. Loser. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Dewi sudah mau diundang sih. Jangan bosan kemarin Nona ya. Terima kasih. Semoga skripsinya cepat selesai dan juga nanti bisa menjalin hidup bersama sang kekasih. Yeay. Dan thank you very much. Happy Skrikilikok. Baiklah, komentar habis ini jangan lupa ada tonight show. Skrikilikok. Episode selanjutnya gak usah ditonton. The Comment. Jantungan ya? Ya punya jantung lah, Pak. Terang-terangan ya? Iya. Ini sepertinya jodoh kamu ada di sini. Apa Ce, arane piye itu, Pak Ce? Arane wong Papua, Nek. Nganggo boso Jawa ngono. Pace injenje. Kurang lebih begitu Pace Darto dan Pace Dimas. Iya iya iya. Pace Dimas, kapan menyerah kalau jadi baik terus? Kill man. Ya. Ngapain tuh? Enggak ngapa-ngapain, Bunda. Ini kan gimmick doang, Bunda. Bunda, kenalin nih, ntar tinggal serumah.